Dakwaan anggur import yang didakwa mengandungi bahan kimia beracun disiasat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata pihaknya akan merujuk kepada MARDI untuk membuat pengesahan. Kita akan pergi kepada pihak yang membuat kajian, terutama dan MARDI dan makmal kita untuk kajian dan pengesahan. Kita melihat semua hal inputan ini memang kerajaan kita amat teliti. Soal-soal kalau ada apa-apa yang dilihat sebagai keracunan dan sebagainya.